Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari paranormal Mbak Yu. Ia dikabarkan meninggal dunia. Kabar tersebut dibenarkan oleh tim YouTube-nya, Yan Pratama Adi. Namun, Adi belum mengetahui apa penyebabnya. Kalau karena apanya, gue belum dapat konfirmasi dari rumah sakit Premier Bentaro. Sekali lagi, kalau penyebabnya, gue belum dapat informasinya. Tapi meninggalnya, iya, ujar Adi saat dimintai dikonfirmasi oleh awak media. Mbak Yu meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit karena diduga COVID-19. Kini, jenazah pun masih berada di RS Primer Bintaro. Nggak sempat dirawat, jadi dari semalam itu nyari rumah sakit penuh semua, baru dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit Bintaro itu siang tadi. Kira-kira 1 atau 2 jam dengar kabar meninggal ini, pungkas Adi.